Okay, hari ini Wani akan share berkenaan dengan produk terbaru Miss Elwani. Sekejap je lagi kita Wani akan share. Sekarang ni kita ada lagi masa lagi seminit lagi untuk pukul 11. Masa yang telah ditetapkan oleh Mara untuk pihak kami promosikan produk kami. Okay, at the same time Wani juga Wani buat juga live bersama Miss Elwani. So kita ada dua live sekarang lah. Live bersama bahagian pengurusan usahawan Mara dan juga bahagian dengan Miss Elwani lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Okay. Yang tengah tengok live Wani sekarang boleh komen. Dengar tak Wani cakap? Kalau dengar, bagi tahu clear. Cakap macam tu. Daripada mana? Cakap kalau daripada Gombak, cakap Gombak. Gombak clear. Johor clear. Macam tu. So boleh dengar tak Wani cakap ni? Kalau boleh dengar, komen dekat bawah ya. Okey, terima kasih kepada pihak Mara, Mara Selangor dan juga Mara HQ sebab bagi peluang kepada kami ni, kami company Miss Elwani ni untuk promosikan produk terbaru kami. Okey, rasanya belum terlambat lagi kot Wani nak ucapkan selamat hari raya kepada semua kan. Okey, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah kita boleh merentas negeri sekarang ni. Tapi hati-hatilah untuk COVID ni kan. Pakai mask, pakai hand sanitizer semua. Okey, sebelum Wani cerita pasal produk terbaru Miss Elwani, eloklah rasanya Wani kenalkan diri Wani dulu kepada semua yang first time tengok Wani. Sebelum ni Wani ada buat juga live, tapi mungkin ada yang tak pernah nampak ataupun tak pernah terjumpa live Wani. Okay, Wani nak perkenalkan diri dulu. So Wani ni panggil orang. Nah, Wani, nama saya ialah Syazwani, boleh panggil Wani. Okay. Saya ialah co-founder untuk produk Miss Elwani. Okay, Miss Elwani ni ialah brand bawah nama Erat Empayar Sdn Bhd. So Erat Empayar Sdn Bhd ni ialah bisnes saya bersama ibu saya yang dah kita dah buat bisnes ni since 2016 lagi lah. Itulah orang kata tak kenal maka tak cinta. So kita berkenalan dulu. Okey, dah kita berkenalan barulah kita bercerita berkenaan kita punya produk. Sebelum tu, sebelum kita bercerita, minta tolong like, share kat kawan-kawan, buat love kan, buat tanda love, like, tekan love kat bawah supaya ramai lagi dapat orang kata tahu kelebihan dan keunikan produk Miss Elwani ni, iaitu minyak kelapa dara berperisa. Itulah. Sebelum Wani share tu, klik dulu like kat bawah. Clear daripada kita punya kawan daripada Gemas katanya. Clear. Alhamdulillah semua boleh dengar suara. Okey, apa yang specialnya berkenaan produk kami ni, iaitu minyak kelapa dara berperisa. Okey. Sebelum ni kita pernah dengar minyak kelapa dara, tapi tak pernah dengar pula yang berperisa ni kan. Okey, yang yang kita nak perkenalkan ada ni. Minyak kelapa dara yang berperisa ni kita ada 4 perisa. Okey, 4 perisa ni kita ada perisa blackcurrant, strawberry, perisa cribule, passion fruit. Okay, ini Wani tunjukkan perisa passion fruit lah. Okay, guys. Okay, ini perisa passion fruit. Ada minyak kelapa dara berperisa passion fruit. Okay, yang ini pula minyak kelapa dara berperisa blackcurrant. Okay, boleh nampak ke? Boleh jelas ke? Boleh nampak? Okay, ini perisa blackcurrant. Yang ini pula berperisa creme brulee. Sekejap dia macam blur. Kat situ. Ini berperisa creme brulee. Dan seterusnya ialah berperisa strawberry. So ada 4 perisa lah yang kami keluarkan. Okey, sebenarnya kenapa kami keluarkan perisa ni? Sebenarnya kenapa kami keluarkan perisa ni, sekejap lagi saya cerita kenapa kita keluarkan 4 perisa ni.
Okey. Minyak kelapa dara ni dipanggil sebagai superfood sebab dia banyak khasiat dia untuk kesihatan tubuh badan, dia banyak untuk bahagian kecantikan. Orang dulu-dulu zaman zaman tok nenek kita, zaman orang dulu-dululah, zaman mak ayah kita semua dah menggunakan minyak kelapa dara ni untuk dia orang punya kecantikan dan juga untuk dia orang punya kesihatan. Daripada orang daripada negara lain pun macam dekat Brunei, Filipina, pin dekat Middle East, semua dah menggunakan minyak kelapa dara ni untuk kesihatan mereka. Ha, itulah yang macam kita kadang-kadang fikir minyak kelapa dara ni untuk kesihatan je kan. Tapi sebenarnya untuk kecantikan pun dia boleh juga. Ha, itulah yang menariknya. Okey, kenapa macam Rani cakap tadi, kenapa kita buat purisa sedangkan ada je yang original kan, yang rasa asli. Ha, kenapa sebenarnya? Sebab sesetengah orang dia ada masalah untuk makan minyak kelapa dara ni sebab dia rasa macam, contoh macam Wani lah kan, macam orang muda terutamanya, mungkin orang yang berusia dia tak kisah berkenaan rasa kalau produk kesihatan. Tapi kalau orang muda dia macam memilih sedikit dari segi rasa. Ha, itulah sebab tu kita ambil buat perisa ni, yang empat perisa tadi, strawberry, blackcurrant, creme brulee, passion fruit. Ha, sebab itulah kami buat ni sebab dia orang muda ni dia macam memilih dari segi rasa. Kalau rasa tak sedap dia tak nak try lah. So bila try yang ini, bila rasa ada rasa yang orang kata rasa comfortable dengan macam ada rasa comfortable dekat tekak mereka, so mereka boleh terima dan dapat juga khasiat daripada minyak kelapa dara ni. Ha, yang itu yang kita nak sebenarnya. Sebab rugilah kan kalau kita tak rasa, kita tak makan minyak kelapa dara sebab rasa dia pelik. Tak naklah macam tu. Kita nak rasa sedap, kebaikan daripada minyak kelapa dara tu pun kita dapat juga. Ha, itulah yang kita nak. Okey, sebenarnya Wani nak bercerita sikit apa sebenarnya minyak kelapa dara ni. Setengah orang mungkin dah pernah dengar sebelum ni, setengah orang mungkin tak pernah dengar. Okey, kualiti dan juga orang kata kualiti dan juga jenis minyak kelapa dara ni dia berbeza mengikut cara dia diproses. Ha, itu penting sebab cara minyak kelapa dara ni diproses, dia ada macam-macam cara tau. Ada yang melalui fermentation, ada yang melalui wet extraction. Tapi yang kami guna ialah cold press. Cold press minyak kelapa dara. Okay, cold press minyak kelapa dara ni ialah jenis, orang kata jenis pemprosesan yang terbaik lah. Sebab apa dia terbaik? Sebab bila dia cold press tu, maksudnya dia tak ada unsur bahan kimia dan juga dia punya khasiat ataupun nutrisi dia tu sentiasa ada dekat situ. Dia tak di tak dibuang lah, tak dibazirkan begitu saja. Bila dia extract tu, gunakan cold press tu, dia punya nutrisi semua ada kat dalam, maintain dekat dalam minyak ni tadi. Okay. Sekejap lagi yang tengah tengok live Wani ni, Wani akan share special price untuk live ni saja. Okey, memang ini memang tak dapatkan tempat lain. Dekat live ni saja Wani share special price. Tunggu dekat akhir live ni nanti Wani akan share harga promosi yang kami akan tawarkan untuk hari ni saja. So nak tahu promosi yang kita akan share hari ni, so boleh tunggu sekejap lagi kat live. Sekejap lagi Wani akan cerita. Sekejap je lagi sebelum kita bercerita berkenaan harga promosi ni, kita kenalah tahu sebelum kita beli kan. Sebelum kita beli, kita kenalah tahu apa khasiat produk ni sebenarnya. Takkanlah kita nak main beli pula kan. Okay, Wani akan bercerita berkenaan khasiat produk Miss Elwani. Apa kelebihan dia? Itulah kita nak tahu sebenarnya kan. Takkanlah kita nak main beli saja-saja, betul tak? Betul-betul Muhammad Nur. Betul? So apa kebaikan minyak kelapa dara Miss Elwani ni? Okay, mungkin ada yang rasa macam
betul ke dia ni cakap kan? Ha, jangan risau, saya telah membuat kajian lagi. Ha, berdasarkan Harvard Medical School daripada dia punya literature mengatakan minyak kelapa dara ni dia ada boleh improve HDL kolesterol. Okey, apa benda sebenarnya HDL kolesterol ni? HDL kolesterol ni ialah kolesterol baik yang mana dia boleh bantu untuk masalah jantung. Ha, itu daripada Harvard Medical School Literature, yang bukan saya cakap. Ha, saya tak nak menipu dekat sini, tapi itu daripada Harvard Medical School Literature. Okey, yang kedua, kandungan fatty acid dalam virgin coconut oil ni ataupun minyak kelapa dara ni, dia ada dia ada fatty acid dinamakan lauric acid ataupun monolaurin, yang mana dia boleh bantu untuk sistem penghadaman. Okey, lauric acid dan juga monolaurin ni dia ialah antibacterial dan juga antiviral properties yang ada dekat dalam minyak kelapa dara. Ha, sebab tu bila orang makan minyak kelapa dara, dia punya sistem penghadaman dia bertambah baik. Ha, itu yang kita nak, sebab kita tak naklah kita nak makan suplemen tu tak ada khasiat dekat tubuh badan. So bila kita nak makan tu sentiasa ada khasiat lah dekat tubuh badan kita. Yang itu yang kedua. Yang pertama tadi dia boleh bantu untuk masalah jantung, dan kedua untuk masalah penghadaman. Okay, yang ketiga, daripada dua tadi pun, daripada dua kelebihan tadi, ada lagi satu yang menarik. Bila kita makan, kita akan orang kata memberi tenaga kepada tubuh badan kita. Ha, yang itu yang kita nak kan. Kita tak naklah makan dah bagus dah untuk penghadaman, dah bagus untuk jantung dan untuk kekuatan pula. Ha, kan bagus macam tu, ada tiga sekali dalam satu botol ni. Okey, macam tadi Wani cerita, itu daripada perspektif kesihatan. Tadi mula-mula Wani cakap, oh, VCO ni bagus untuk kecantikan, kesihatan. Tadi daripada segi kesihatan. Macam mana pula dari segi kecantikan? Ha, yang ini dari segi kecantikan ni, kiranya minyak kelapa dara ni bukan untuk bahagian dalaman saja, tapi daripada untuk luaran juga. Contoh untuk luaran, Wani nak cerita kebaikan untuk luaran. Sebelum Wani share untuk luaran pula, minta tolong hantar love sikit, like sikit dekat bawah. Ha, siapa yang tengah tengok ni, clear ke tidak kan, kita tak tahu pula clear ke tak kan, macam mana kan. Ha, siapa yang pernah try VCO sebelum ni, boleh buat komen dekat bawah. Kita nak tahu siapa yang pernah menggunakan minyak kelapa dara sebelum ni. Pernah ke try yang ada rasa, yang ada perisa macam kami ni? Ha, itu kita nak tahu kan. Okey, macam Wani cakap tadi, dia ada untuk bahagian luaran juga. Okey, luaran dia disebabkan diproses melalui cold press. So dia punya orang kata dia extract melalui orang kata meat, apa, coconut meat tu, bahasa Melayu dia apa, coconut meat lah. Tak terjumpa perkataan. Coconut meat ni, dia daripada situ kita extract. So dia ada bau coconut. So dekat situ dia ada bau yang menyenangkan, yang boleh menghilangkan stres, yang boleh orang kata dijadikan yang boleh kurangkan stress level kita. Okey, minyak kelapa dara ni bukan saja untuk makanan dalaman, tapi boleh dijadikan sebagai minyak urut. Ha, setengah orang fikir minyak urut perlu yang macam orang kata perlu yang berherba situ, bau herba lah. Kalau keluar kedai minyak urut mesti bau herba, ha, macam tu kan. Kita tak nak. Yang ini kalau pakai minyak kelapa dara Miss Elwani ni, kan tadi kita ada 4 perisa, blackcurrant, strawberry, yang ini creme brulee, passion fruit. So bila kita sapu dekat badan kita untuk urut, akan bau seperti yang
contoh macam anda pakai passion fruit kan, so akan bau passion fruit. Ha, tak ke lagi macam sedap je, bau sedap macam bau gula-gula pula badan kan. Ha, kan seronok macam tu daripada bau herba. Bila bau herba ni macam rasa belengah lah, orang kata kena mandilah. Bila bau macam passion fruit kan, bila badan kita bau passion fruit, alah bau sedapnya. Ha, kan mengurangkan stress level kita dan boleh menghilangkan rasa penat disebabkan antioksidan property dalam minyak kelapa dara ni. Ha, itulah dia punya untuk luaran. Bukan tu saja, minyak kelapa dara ni boleh juga untuk melembutkan kulit rambut, melembutkan rambut kita yang dah rosak. Boleh pulih, boleh apa kata, membantu untuk membaiki kita punya rambut yang dah rosak. Itulah sebab dia boleh juga suburkan dan orang kata suburkan kulit kepala kita dan juga rambut kita. Okey, minyak kelapa dara ni juga orang ada guna untuk sebagai macam moisturizer untuk tangan, untuk muka, untuk rambut, semua boleh lah. Sebab apa dia orang guna untuk tangan dan juga untuk badan sebagai minyak urut kan, sambil dia boleh urut-urut tu, sambil tu dia boleh melembapkan kulit dan juga melambatkan proses penuaan. Ha, ni memang perempuan-perempuan sukalah. Ha, dia lambatkan proses penuaan. Siapa yang nak nampak tua kan? So memang bagus pakai minyak kelapa dara ni, sebab bila kita pakai memang melambatkan proses penuaan. Itu yang kita nak. Lagi-lagi macam nak masuk late 30 ke, nak masuk late 40 ke, itu yang memang kita rasa nak maintain. Orang kata nak sentiasa berada di usia itu saja. Ha, itu yang kita nak kan. Okay, sebenarnya Wani nak share makanan dia. Cara nak makan dia tak susah pun. Okay, itu cara makan yang Wani share. Yeah. Yang ini Wani buka Wani buka minyak kelapa dara passion fruit. Okay, dia sebenarnya tak susah pun. Okay, jangan risau kalau kami dah seal properly, memang takkan tumpah. Tengok, takkan tumpah dia sampai tak boleh buka kan. Ketat sangat. Kejap eh. Ha, okay, alhamdulillah boleh buka. Ha. So yang ini kalau macam kita nak makan hanya perlukan 2 sudu sahaja setiap hari. Okay, tak perlu banyak-banyak. Ha, sebab ini memang dia punya sukatan memang 2 sudu setiap hari saja. Ha. Yang ini Wani gunakan sudu kaca ataupun gunakan sudu plastik. Dia tak boleh pakai sudu besi. Sebab kalau kita pakai sudu besi, dia punya orang kata chemical daripada kita tak nak nanti chemical daripada sudu besi tu boleh masuk dekat dalam virgin coconut oil. So pakai je satu sudu ni, satu sudu besar lah macam tu kan. Satu sudu pagi, satu sudu malam. Itu kalau guna untuk pemakanan lah. Tapi kalau macam kita guna untuk benda lain, macam untuk minyak urut, macam ni Wani ada sikit kat tangan. So kita urut je pakai ni. Ha, macam yang ini Wani ambil passion fruit kan. Kita urut je. Dia akan melembapkan. Memang dia akan rasa berminyak mula-mula. Tapi bila kita pakai, lama-lama dia, minyak tu kita dah serap dekat dalam kita punya badan. Lepas tu bau dia pun bau passion fruit. Macam yang ini Wani pakai passion fruit. So memang bau passion fruit. So memang sedap lah bau dia. Ha, tapi ada juga yang bau lain, iaitu bau tadi creme brulee. Kalau tak tahu creme brulee ni, creme brulee ni dia bau, dia rasa dia macam rasa vanila tau. Kalau ada yang tak tahulah, yang ini dia rasa seakan-akan vanila, rasa dia agak manis dekat situ. Yang ini creme brulee punya. Okay, kalau rasa yang macam nak rasa macam okay, takutlah nak rasa creme brulee ni sebab seumur hidup tak pernah pula makan creme brulee kan. Rasa nak yang biasa-biasa saja, boleh makan, boleh try breadcurrant dan juga strawberry lah. Rasa-rasa yang kita biasa, kita membesar dengan rasa-rasa macam tu kan. Sekejap ya.
Okay, lepas tu, okay, untuk yang ini, Wani tadi share cara nak makan dia lah. Menggunakan sudu, satu sudu pagi, satu sudu malam. The best thing, kalau dia boleh juga untuk masalah gusi tau. Masalah gusi, masalah... apa orang kata, masalah plak gigi. So bila kita makan tu, jangan terus telan. Kita biar dulu dalam mulut kita sekejap, kita biar je. Lepas tu kita macam komo-komo sikit tau dengan minyak kelapa dara ni. So kita komo-komo sikit, kita apa orang kata, biarkan segala minyak tu dia apa lawan dengan plak gigi tu. Ha, lepas tu barulah kita telan, lepas tu kita minum air. Ha, barulah dia pergi bantu untuk bahagian apa jantung tadi, untuk sistem penghadaman. Dekat situlah dia baru akan bergerak untuk proses dalaman pula. Ha, senang je. Okey, tadi Wani akan bercerita, Wani akan share harga promosi untuk live kali ni je. Hari ni je, hari ni kalau terlepas abang akak, tuan-puan, puan-puan, kalau terlepas promosi ini, anda akan dapat harga yang berbeza, yang lebih mahal. Ha. So, harga apa yang kami nak offer hari ni, live ni saja kami akan offer. Okey, tibalah masa yang dinanti-nantikan. Ha, gitu. Untuk harga special live ni, okey, abang, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan boleh dapatkan VCO satu ni dengan harga RM30 sahaja. RM30 sahaja, yang mana bila akak-akak, abang-abang beli waktu keluar daripada live ni, dia akan berharga RM35. Ha, siapa nak bagi kan, jimat RM5, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-akak. So, offer ni memang kita tak pernah bagi lagi dekat orang, dekat tempat lain lah, dekat live kita, dekat page live pun kita tak pernah bagi lagi sebelum ni. Ini first time kita nak bagi harga promosi ni sempena dengan live bersama Mara. Kita nak bagi harga ni RM30 sahaja. Ha, dapat jimat RM5, siapa nak bagi kan? Ha, lagi-lagilah musim-musim COVID ni kan, kita kena berjimat cemat. So dapat jimat RM5, jadilah kan. Ha, so cara nak dapatkan dia, okay, cara nak dapatkan harga RM30 ni, cara nak dapatkan harga RM30 ni, okay, dengar elok-elok eh. Okay, Wani ada pinkan dekat komen WhatsApp link. Wani ada komen dekat situ WhatsApp link. Okey, hantar promo kod ME30 kepada WhatsApp link itu sekarang. Ha, bila dapat harga RM30, bila dah secure RM30, bolehlah anda beli harga RM30 ni. Promosi ni tak tahan lama, tuan-tuan, puan-puan. Ha, macam orang kedai kerja pasal malam pula. Macam promosi pasal malam. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, ha, gitu. So harga ni dia tak tahan lama tau. Dia sampai pukul 1 sahaja pada hari ini. Ha, so kalau ikut sekarang ni 11.20.21. So tak banyak masa. Tak banyak masa, tak perlu fikir panjang. Hantar je, book je harga ni dulu. Book je harga ni dulu, hantar promo kod ME30 dekat nombor yang Wani dah pinkan dekat komen ni untuk secure harga ni. So siapa yang terlambat apa pukul 1 minit je dah tak dapat dah harga ni. Hari-hari lain memang tak dapat lah harga ni. So live ni saja Wani bagi RM30 per botol. Contoh macam abang-abang, kakak-kakak ambil contoh ini perisa blackcurrant, RM30 sahaja. Ini untuk RM30 ni untuk 100ml tau. 100ml ni banyaklah, boleh tahan dalam sebulan, sebulan setengah. Ikut kita punya cara penggunaan. Ada yang kalau guna luaran mungkin dia lama sikit, tapi untuk dalaman sebab dia kena makan 2 kali sehari ataupun 2 sudu sehari, pagi dan juga malam. So dia punya consumption tu agak banyak. So dalam sebulan, dalam sebulan setengah macam tu. So siapa nak bagikan 100ml minyak kelapa dara, lepas tu dia berperisa lagi, dia macam-macam perisa lagi, macam ada perisa blackcurrant, strawberry, passion fruit, cream brulee. Sebelum pukul 1,
Ha, RM30 untuk setiap flavor 100 ml. Okey, yang ini tak perlu tak perlu letak dalam peti ais ke, jangan risau dia akan bersemut ke apa, jangan risau. Sebab kalau kita letak dalam peti ais dia akan keras. So letak kat luar pun tak apa, jangan risau kalau takut rumah bersemut, takut nanti masuk semut pula, letak kat luar jangan risau sebab dia memang akan dia memang kita pun dah seal elok, memang tak akan keluar, takkan bersemut lah. So pada siapa yang berminat boleh PM ataupun boleh WhatsApp directly nombor yang Wani dah pinkan dekat bawah, ME promo code ME30 untuk dapatkan harga promosi RM30 setiap satu. Okey, ada juga yang kalau yang berminat untuk jana pendapatan bersama Miss Elwani. Ha, kita perlukan anda untuk join kita punya team, as a team kan, join kita. Kepada kepada siapa yang nak jadi dropship ataupun juga agent kepada Miss Elwani, boleh contact juga nombor yang Wani pin dekat bawah ni. Kalau anda berminat, tak ada yuran pendaftaran. Ha. Tak ada yuran pendaftaran, tak ada orang kata registration fee, semua free lah, percuma. Hanya bahagi nama dan juga katalah minat nak jadi dropship ke, minat nak jadi agent ke, boleh komen dekat, boleh komen pula, no comment, komen dekat bawah pun boleh, hantar dekat WhatsApp pun boleh dekat nombor yang Wani dah pinkan. Untuk dapatkan jadi agent dan juga kita punya dropship. Lagi-lagi musim PKP ni kan, kita tak nak ada orang kata beban kepada agent dan juga dropship. Sebab tu kita buat tiada kos pendaftaran. Ha, dekat situ nanti kita akan bagilah konten. Jangan risau, kita akan bagi konten macam mana nak. Kita akan bantulah kalau tak pernah jadi agent ataupun dropship pun tak apa, jangan risau, kami boleh bantu. Okey, macam tadi Wani cakap kan, banyak, memang banyak khasiat minyak kelapa dara ni. Macam tadi bahagian luaran boleh, bahagian dalaman boleh. Sebab apa Wani nak share minyak kelapa dara ni? Sebab kita tak nak minyak kelapa dara ni punya tradisi termati di tahap zaman datuk nenek kita saja. Kita nak khasiat dia ni, kita yang muda-muda ni ataupun zaman sekarang ni, atau zaman zaman-zaman sekarang ni, kita nak juga dapatkan khasiat daripada minyak kelapa dara ni. Tapi dengan a little bit twist, dengan ada flavor iaitu blackcurrant, strawberry, passion fruit dan juga creme brulee. Ha, itu yang kita nak. So kalau berminat, memang tuan-tuan puan-puan, memang yang tengah tengok live Wani ni, memang kalau dapat secure RM30 memang bagus. Sebab kita tak ada bagi dah offer ni selepas live ni, sebab kita memang bagi special, sebab kita live bersama Mara. Ha, sebab memang kita pun tak pernah offer sebelum ni. So nak secure RM30 tu, boleh hantar ME30 dekat link WhatsApp di bawah. Ha, ini strawberry. Ini strawberry. Yang paling orang yang setakat yang membeli dengan kami sekarang, ramai yang ingin mencuba perisa passion fruit dan juga perisa creme brulee. Sebab dua perisa ni agak barulah, orang kata not very common. Sebab tu orang nak try dua perisa ini. So kalau macam strawberry, blackcurrant tu macam normal kan, orang rasa macam dah biasa. Tapi yang passion fruit dengan creme brulee ni memang rasa dia ataupun bau dia memang berbeza dengan selalulah. Macam kawan Wani, dia dah beli dah, dah pernah beli dah dia try passion fruit. Mana passion fruit? Okay, dia try passion fruit tau, dia beli. Tapi kawan Wani dia teragak sikit untuk rasa. Tapi tak apa, dia menggunakan sebagai makeup remover. Ha, sebab tu dia boleh, contoh macam Wani kan sekarang pakai lipstick, pakai ni kan, dia Wani boleh juga gunakan sebagai makeup remover.
Okay, makeup remover ni bila kita dah pakai, dah tanggal dah semua, kan tadi Wan cakap dia boleh melembapkan kulit juga. Haa, itu dia boleh, akhirnya dia ada dua function in one lah. Dia ada makeup remover dan juga boleh melembapkan kulit. Ha, siapa yang tak nak kan? So macam yang ini, dia RM30 100ml. Tapi kalau beli luar daripada live ni, kita akan jual harga yang lebih mahal, iaitu RM35. So RM30 ni memang boleh kalau siapa yang secure sebelum pukul 1. Saya ulang sebelum pukul 1 hari ini, hari live ni, dia dapat RM30, dapat jimat RM5 untuk setiap botol Miss Elwani. Tapi kalau siapa yang baru masuk live Wani, tadi Wani dah share banyak kelebihan minyak kelapa dara ni. Dia boleh sihatkan tubuh badan kita daripada segi jantung, iaitu daripada menurut kajian daripada Harvard Medical School, yang mana dia ada HDL kolesterol, iaitu a good kolesterol yang dia boleh bantu untuk masalah jantung. Yang kedua, Wani dapat share yang kedua tadi ialah dia boleh bantu untuk sistem perhadaman sebab dia ada lauric acid ataupun monolaurin, yang mana dia boleh bantu untuk sistem perhadaman kita, dan juga dia sebagai acting untuk antibakteria dan juga antiviral property dalam VCO ni. Ha, dan yang ketiga, dia boleh beri kita tenaga untuk menjalani aktiviti harian. Itu bahagian kesihatan, bahagian kecantikan dia boleh gunakan sebagai untuk rambut, untuk bantu untuk masalah rambut macam rambut kering, kulit kepala kering, dekat situ kita boleh guna minyak kelapa dara ni. So bila pakai ada peperiksa lagi, so tak adalah minyak kelapa dara kita ni tak adalah rambut kita ni bau kelapa je, dia akan bau macam kalau pakai strawberry, dia akan bau strawberry juga, macam seolah-olah kita pakai shampoo macam tu. Lepas tu dia boleh juga melembapkan tangan. Tadi Wani ada satu sikit dekat tangan, dia boleh melembapkan tangan Wani lah. Kita boleh melembapkan macam ni kan, kering. Lagi-lagi kita asyik pakai hand sanitizer sekarang ni kan, memang tangan kita akan jadi kering sebab pakai alkohol. So kita pakai ini jadi melembapkan kulit kita. Okey, setakat ini saja live Wani. Jangan lupa sebelum pukul 1 hantar promo code ME30 dekat link kat bawah untuk dapatkan harga RM30. Okey, terima kasih kerana tengok live Wani hari ini. Wani akan mengundur diri. Terima kasih kepada HQ Mara dan juga Mara Selangor kerana beri peluang kepada kami untuk buat live ni. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.